Halo guys, bertemu kembali dengan Obi Morales channel guys. So kita berjumpa lagi guys dalam video-video reaction kita kali ini. Okay, kali ini guys kita akan reaction video daripada sahabat kita yang dah menghantarkan dekat ruangan komen. Dia kata, nama dia user HD3FH. Okay, nanti Obi letakkan sini. Okay, dia kata guys, bang, dia kata reaction video Ion Mall Delta Mas Cikarang baru buka. Okay, Ion Mall terbesar di Asia Tenggara. Wah. Okay, dari channel Walking Around. Oh, okay. Ni channel-channel yang Ombi suka, guys. Maknanya, selain daripada Walking Around channel itu, banyak YouTuber-YouTuber daripada Indonesia yang Ombi reaction video-video diorang. Jadi, Ombi boleh tahu, kan? Okay. So, kita reaction, guys, video ini. Okay, thank you pada admin kita Walking Around. Semoga, mana tahu Ombin tahun depan 2025 Ombin datang ke Jakarta lagi kan. Jadi kita boleh pergi Cikarang. Kebetulan guys, Cikarang itu Ombin belum pernah pergi guys. Sebab masa hari itu masa Ombin yang tahun ni kan 2024 baru-baru ni, yang bulan 2 hari itu kan. Jadi Ombin guys pergi, kami guys pergi ke pasar subuh Senin tu kan. Jadi kebetulan kat situ kami berjumpa guys dengan kakak-kakak daripada Cikarang. Jadi diorang itu berasal daripada Cikarang, dan kebetulan masa kami balik nak naik apa tu LRT tu, kebetulan diorang pun sama guys. Jadi kami berbual lah sepanjang perjalanan tu. Tapi Ombin hanya sampai di itulah. Maknanya Ombin tak sampai ke Cikarang sebab diorang ke Cikarang. Jadi kami turunlah tempat lain pula. Okay. Jadi kami berbual-bual. Diorang pun yang beritahulah. Sebab kami pun bertanya-tanya juga kan. Okay. Wow. So guys, katanya mall, Ion Mall ini terbesar di Asia Tenggara. So Ombin kan banyak juga Ombin pergi mall-mall dekat Johor Bahru, dekat Malaysia. Maknanya kat mana-mana tempat ada Ion Mall. Tapi maknanya yang ni guys, baru ni, dia dekat Cikarang ni antara yang paling terbesar sekali di Asia Tenggara. Oh, hebat. So, wow, mesti amazing guys. Ombin belum tengok lagi guys video dia. So, kita sama-sama tengoklah video dia seperti apa. Mall, Ion Mall terbesar di dunia. Di dunia pula, di Asia Tenggara. Tapi di dunia tak pasti . Nanti korang lah komen-komen lah guys. Kalau ada maknanya di dunia. Okay. So, kita kira satu, sekejap kita terangkan dulu. Okay. Okay, satu, dua, tiga, play. Kita kuatkan dulu sound dia. So, jangan lupa guys, Walking Around channel. Subscribe juga. Supaya admin kita lagi semangat. So ni guys dekat Cikarang, kawasan ni. Hari tu pun masa Ombin balik daripada Bandung tu kan, Ombin dah nampak juga guys signboard yang menunjukkan Cikarang. Cuma kami tak ni lah, lalu je kat situ. InsyaAllah mana tahu tahun depan kan, 2025 Ombin datang lagi ke Jakarta. Nah, bolehlah kita pergi Cikarang. Sebab Ombin belum pernah sampai lagi di Cikarang. Mana tahu kita jalan-jalan di Ion Mall dia kan, terbesar di Asia Tenggara kau. Ataupun kalau korang ada info guys, korang bolehlah tulis-tulis komen-komen kat ruangan komen. Kita sama-sama share. Seperti mana yang korang tahu guys, Ombin itu suka jalan-jalan di mall. Panjang juga guys video ni. 55 minit. Ke Sonic dekat luar dia. Wah.
keren pula admin kita eh. Dia dah pergi. Mungkin sebab video ni baru 2 bulan yang lalu. Katanya mall Ion Mall ni baru guys. Kira barulah dekat dia baru dirasmikan. Okay, kita skip je. Sebab nanti panjang sangat video kita. Apa? Kita dah masuk guys. Maknanya guys, Ion guys, Ion Mall. So antara banyak-banyak Ion Mall dekat Asia Tenggara ni, maknanya Ion Mall ni yang paling besar guys. Apa? Orang-orang Cikarang. Mana tahu peluang Om Bin pergi Cikarang kan? Sebab nak tengok mall ni. InsyaAllah kalau Om Bin ada, mana tahulah, harap-harap. Kadang tu kita merancang kan, tapi kadang kita dah rancang pun ada je yang tak boleh. Wah. Jadi betul lah dia ni baru ah, tengok. Wah. Cantik tak gayu. Keren besarnya dia punya tu. Ion. Ion. Maknanya kedai Levi's dia coming soon dia kata. Oh banyak juga guys orang dia. Per. Banyak ramai jugalah orang dia datang. Wah. Oh, maknanya nama dia Ion Mall Delta Mas. Okay. Delta kan Del Mas. Macam tu kot. Sebab setahu Om Bin di maknanya di Jakarta itu pun banyak juga guys Ion Mall. Mana Ion Mall ni dia ni eh, dia apa? Dia syarikat company yang terlalu ni, terlalu besar. Yalah, kat mana-mana negara pun ada. Oh iyalah. Ion Mall Delta. Ha, macam itulah. Mas Delta Mas Cikarang. Patutlah guys katanya terbesar di Asia Tenggara eh. Sebab tengoklah luas. Oh
Mesti food court dia pun keren. Cikarang ni bos. Oh. Ramainya orang. Wow. Hei, ramai orang. Dia macam ada satu shopping mall di Johor Bahru itu, nama dia kalau tak silap Om Bin, Mid Valley. Mid Valley South Ski. Wah, macam tu juga gaya, ramai manusia. Siapa di kalangan kau orang enggak yang sudah pernah datang sini? Okey, Matahari, Matahari Store. Maknanya kedai besar dia pun Matahari. Ya? Baru lagi kau. Oh, ramai manusia semua bershopping. Ini tadi kita dah naik tingkat satu kan? Bahagian tingkat satu. Luasnya pula. Thank you.
Mungkin mungkin guys dia ni pun mana ion ion delta mass ni pun mungkin kira dia tersanah rai juga ya. Mungkin dia dah masuk ranking mall terbesar di Jakarta atau di Indonesia. Sebab untuk maknanya company Ion tu dia yang paling besar di Asia Tenggara. Tapi untuk kategori mall tu mungkin dia pun masuk dekat Indonesia eh. Kira top 10. Okay. Jangan lupa guys minum kopi sambil menonton. Kita sama-sama nengok mall baru. Mall baru di Jakarta. Eh, Jawa Barat kok nih. Cikarang. Mungkin Cikarang dah bukan Jakarta kan. Dia dah kira masuk Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Ingat pula Omin guys, teringat Omin masa Omin jalan-jalan di Pakuwon Mall Surabaya. Pakuwon Mall Surabaya itu kan besar kan. Jadi teringat guys macam tu Omin jalan-jalan masa tu di Pakuwon. Besar sangat mall dia. Oh ni yang tempat kat luar dia tadi. Nanti korang jangan lupa guys. Nanti bulan bulan kira bulan 9-10 nanti Omin kan ke Eropah. Tapi sebelum tu Omin ke Dubai dulu. Nanti Omin akan buat video dekat Mall of Dubai. Jadi nanti korang tengok lah guys. Nanti korang support channel-channel apa video-video Omin yang Omin hasilkan. Untuk kita sama-sama berkongsi info. Ini bahagian apa ni? Macam bahagian apa? Food court ke apa? Oh belum. Ini bahagian-bahagian restoran kot. Wah. Apa? Ramai gaya manusia? Tengoklah. Apa? Banyak mendapat sambutan mall dia eh. Ramai orang. Okey. Banyak ni bahagian ni, bahagian tempat-tempat makan. Maknanya kita dah dekat tingkat berapa tadi? Tingkat 2 ke tingkat 3? Wah. Ini bahagian bioskop dia. Fun World. Pusat hiburan keluarga.
Keren. Maknanya kak tingkat berapa-berapa pun banyak ya orang. Wow. Keren pula admin kita. Siap dia explore semua tempat. Wah, ni bahagian untuk kanak-kanak eh. Untuk kanak-kanak main-main. Okey. Oh, okey. Siap, banyak kanak-kanak boleh main game kat sini. Cantiknya. Oh, luasnya guys, tengoklah. Cantik pula tu kala-kala eh. Memangnya luas juga untuk kanak-kanak punya tempat main ni. Besar kawasan dia. Dia kira macam bahagian atas. Dapat terbayang pula guys kalau Min di situ jalan-jalan. Keren engkau dia punya tu. Okey. Oh, maknanya bila kita pijak benda alat tu, dia akan bertukar color eh. Suka dia orang. Cantik tempat dia. Sana tu macam ada dinosaur. Eh, dinosaur pula, giraffe.
Okey, kita turun dulu. Kita turun dulu ke bawah. Ini mungkin bahagian makanan kot ni. Bahagian food court. Wow. So kita boleh makan-makan. Berbaris orang nak beli makanan. Oh yelah, ni bahagian macam kira food court dia eh, kawasan ni. Wah. Picnic Island. Oh, yang tadi atas tu ni Picnic Island. Rainbow, apa rainbow ni? Bridge. Berair ke mata Om Bin? Kejap Om Bin off. Apa? Slowkan aircon dia. Macam terlalu terlalu kuat guys. Okay, 20. Sejuk. Okay, ni kawasan apa pula ni? Oh, sama kot. Cantik eh? Dia punya ni apa? Macam hiasan-hiasan dia tu cantik. Terbesar tu guys di Asia Tenggara. Korang jangan main-main guys. So korang rugi kalau korang tak datang sini. InsyaAllah kalau Ombin datang Indonesia nanti, Ombin teringin guys ke sini. Teringinlah nak tengok-tengok, merasa seperti apa. Tu? Food court. Nah, betul lah. Wah. Betul lah guys, maknanya masih baru lagi Ion ni.
Sebab tengok, dia ada beberapa lagi kedai dia yang belum dibuka lagi. Maksudnya dia masih baru. Maknanya Ion tu seperti ini eh. Kebanyakan desain dia. Maknanya bergantunglah pada luas dia tu eh. Tak dapat bayangkan guys. Ion paling besar di Asia Tenggara. Kalau kita dapat jalan-jalan di situ kau, macam pula kita high class eh. Jalan-jalan di mall terbesar di Asia Tenggara. Ini yang macam kawasan Jepun eh. Mungkin Ion ni dia syarikat mana eh, sebenarnya Ion ni? Adakah Ion ni dia syarikat daripada Jepun atau macam mana eh? Mungkin kurang tahu guys. Ini apa? Ini bukan ke rumah hantu. Macam rumah hantu je. Panjangnya pula sampai ke sana. Macam-macam eh kemudahan dia. Macam-macam kedai dia. Happy lah baby-baby semua kat situ. Climate change. Obin tengok sahaja guys, dah terlalu luas. Apatah lagi kita kalau kalau kita kat situ kan. Mesti menakjubkan eh. Besar mall dia. Itu banyak tempat mainan budak-budak. Nah, ambil kau. Itu ada Mr. DIY. Okay, admin kita dah turun ke level 1. Oh, korang dapat bayangkan tak guys betapa ramainya orang kat mall ni kan? Adakah mungkin admin kita masa dia buat video ni
time tu apa kira apa grand opening atau macam mana pembukaan dia berai-gai mata ombil hekon ni macam terlalu kuat. Gila lah ramai manusia. Cantik sebenarnya tempat dia. Selain dia, walaupun dia matnya besar, tak cantik. Dia hias-hias mall dia. Screen ni LED LCD dia. Besar. Cantik pula. Terbesar se-Asia Tenggara ni bos. Ambil kau. Mall baru. Sekejap ya guys. Ini kira tingkat satu. Dah habis dah guys. Dah nak habis dah kopi ombil. Okey. Ini bahagian apa pula ni? Wah. Oh, maknanya betul lah. Memang besar tempat dia. Tengoklah tempat kemudahan dia yang ada. Macam-macam ada, guys. Luar biasa besar tempat ni. Cantik yang ni. Oh. Macam Ombin ingat lagi, guys. Kat mana Ombin nampak? Mungkin dekat Semarang kot. Yang mall apa tu? Ada satu mall dekat Semarang tu kan. Ombin ada juga buat video. Nah. Ada juga macam tu, cuma yang ni besar lah. Sebab tu guys, kalau kita tak mereaction, kita tak berjalan-jalan, maknanya kita tak tahu. Sebab tu kita digalakkan berjalan-jalan ke tempat orang kan. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh tahu. Sebab kalau kita setakat tengok cerita, apa dengar cerita orang ni, kadang ada orang bercerita tak betul. Tapi kalau macam ni kan, amazing. Besar gila lah dia punya mall dari tadi tu jalan-jalan. Wah. Besar kau screen dia. Apa? Cantiknya. Okay.
Wah. Daripada atas ke bawah yang tempat mainan kanak-kanak tadi pun ramai manusia kan. Okay. Ini macam kedai jual handphone. Okay. Wah, cantiknya. Okay. Oh, tadi kita main-main belakang sana kan? Ini kadang ke depan engkau. Masih luas lagi. Mana Ion Mall? Mana-mana Ion Mall tu macam dia memanjang ni gitu. Dia punya shopping ni. Yang Om Bin perasan tu kalau macam Om Bin jalan-jalan dekat macam Ion-Ion yang ada di Malaysia guys. Ataupun di Johor Bahru. Macam tu juga eh. Macam dia memanjang gitu mall dia. Nanti kita boleh makan-makan kat situ kan. Minum-minum. Sambil meninggalkan jejak. Wah, keren. Okay, admin kita dah turun guys. Tengoklah guys, dia punya ni apa? Skeleton dia ni penuh dengan orang eh. Maksudnya punya lah ramai orang berkunjung ke mall ni. So admin kita belanja kita kat bawah pula. Tu Samsung. Si ada kedai Samsung kau. Okay, kita main-main di bawah. Maknanya kedai-kedai kat situ semua dia ni banyak yang dia kata opening soon. Maknanya dia akan dibuka. So maknanya video ni dah 2 bulan yang lalu. Mungkin dah buka sepenuhnya kot. Kan? Sebab dah 2 bulan yang lalu guys.
Mungkin ni kira admin kita datang ni masa dia pembukaan dia. Wah. Okey, kawasan ni pula cantik. Kalau Om Bin kan, Om Bin suka tengok bahagian tandas macam mana kan. Kalau Om Bin buat video itu, biasa Om Bin ambil sampai tandas kan. Wah, cantik juga kawasan ni untuk kita berfoto. Wingstop. Mungkin admin kita nak keluar dah kot. Tak sabar pula gaya Om Bin nak pergi Mall of Dubai. Sebab tinggal berapa hari je lah kan Om Bin pergi. Macam wow. Om Bin pun plan juga guys. Nanti kalau Om Bin balik daripada Eropah tu, tahun depannya Om Bin akan ke Jakarta. Tengoklah macam mana kan. Om Bin kira Om Bin rancang-rancang je macam tu. InsyaAllah kalau ada free, ada cuti, nanti Om Bin datang guys. Sambil kita menengok Cikarang Mall ni. Ion Mall Delta Mas Cikarang. Masalahnya guys, dari tadi kita berjalan, admin kita berjalan hampir 1 jam guys, tak habis lagi. Punyalah luas mall dia. Gila lah mall dia, luas.
sesat dengan manusia. Chador. Oh, banyak kawasan-kawasan ni pun kira restoran-restoran ni. Tu. Fantastic. Wah, macam Ombi dapat rasa pula guys. Suasananya seperti apa kan? Ramainya manusia kat situ. Amazing lah. Banyak ramai pengunjung mall dia. Biasa kan kebanyakan mall-mall kan kadang dia macam sedikit sepi. Tapi ini ramai pengunjung dia. Maknanya di Indonesia tu pula serba lengkap eh. Macam-macam ada guys. Dulu masa Om Bin jalan-jalan kan di mana-mana negara, kadang macam Om Bin tak ni sangat guys, tak macam apa, tak excited sangat. Macam jalan-jalan biasa. Tapi bila Om Bin dah jalan-jalan di Indonesia, di mall-mall dia, wow. Memang orang kata apa, macam dari segi mungkin restoran-restoran dalam mall dia kan, macam-macam ada guys, banyak. Videonya dah nak habis guys, tapi admin kita masih belum ni, masih ada dekat dalam. Okay, ni jual perabot. Cantik ke yang ni? Wow, Om Bin dapat habiskan kan video dia. Punyalah panjang video dia, hampir 1 jam. Boleh pula Om Bin kira boleh habiskan tengok eh. Om Bin itu guys memang suka guys tengok-tengok video-video panjang mall-mall. Thank you.
Wah. Cantiknya. LCD dia kan. Sport station. Besarnya kedai dia. Converse. Wah, dah berakhir dengan video kita. Eh? Siapa ada orang pakai kostum? Wah, dah petang. Siap dorang bersantai, guys. Menyantai. Okay, admin kita dah balik. Ion. Wow guys, so itu dia guys video daripada admin kita walking around channel. Okay, thank you so much guys pada admin kita dah bawakan kita video itu. Kan, katanya mall terbesar di Asia Tenggara untuk maknanya untuk syarikat kah, company Ion Mall. Kau Ion lah, Ion. Sebab Ion itu yang Umi pernah jalan-jalan ke beberapa negara di Asia. Asia tu itu memang ada kat mana-mana kan, tapi katanya di Asia Tenggara kau terbesar. Wah, okay, macam excited pula guys Om Bin tengok video tu. Okay, tengok walaupun hampir sejam video dia, tapi Om Bin tak terasa sangat. Okay, so Om Bin mengucapkan thank you so much guys pada korang yang dah selalu mensupport Om Bin Morales channel, dan kepada admin kita Walking Around, thank you so much guys sebab melalui video-video diorang, YouTuber-YouTuber di Indonesia yang baik-baik semua, maknanya melalui video-video diorang itu, maknanya sedikit sebanyak diorang dah berkongsi info untuk mungkin orang-orang asing seperti Om Bin kan, untuk jalan-jalan di Indonesia. Diorang kira diorang ni dah jadi duta guys, memperkenalkan apa tempat-tempat cantik yang ataupun tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi di yang ada di Indonesia. Macam itulah. Okay, selain daripada walking around, ada juga barak wisata barang Adivan di kan. Action Channel. So, thank you so much guys. Itu sahaja video kita untuk kali ini. Thank you so much. Doakan semoga Om Bin sentiasa sehat selalu guys. Dan mungkin sebab Om Bin rancang mungkin tahun depan, tahun 2025 itu Om Bin akan datang lagi ke Indonesia. Cuma tarikhnya tu bila belum tahu lagi, sebab sekarang ni Om Bin fokus kepada untuk Om Bin pergi ke Eropah kan.
bulan 9 dan 10 ni. Okay, so itu saja guys. So kita jumpa lagi di lain video. Thank you so much pada korang yang dah selalu menyokong Obin Morales Channel. Dah, thank you.